Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nurdiansah. Dan saat ini saya sedang berada di IC Gede Bage ya kawan, di Interchange Gede Bage Tol Purbalenyi. Kita cek di sini nih, sudah sampai mana jalur kereta cepat Jakarta Bandung, atau sudah sampai mana tiang piers yang dibangun di jalur kereta cepat Jakarta Bandung ya kawan. Saya ingatkan pada teman-teman, video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda dan hanya menggunakan wifi tetangga, resiko ditanggung sendiri ya kawan. Nah saat ini di IC Gede Bage ya kawan, untuk pengerjaan tiang piers atau piers tiang penyangga nih, nanti yang jalur kereta cepat Jakarta Bandung nih sudah hampir rampung ya kawan. Sudah hampir selesai dan tinggal tersisa, bisa dilihat ini yang sudah selesai ya kawan, ini nih. Jadi yang sudah selesai mengarah ke arah Bandung nih, Bandung ya, ke arah Jakarta juga ya. Nih, bisa dilihat ya, kita coba dekati ke arah barat nih. Ini tuh kurang lebih di STA 148 Tol Purbalenyi ya kawan, di IC Interchange Gede Bage. Dan kalau di jalur kereta cepat Jakarta Bandungnya itu di DK 138 ya kawan, karena kurang lebih panjang jalur kereta cepat Jakarta Bandung itu 140 km. Jadi tersisa tinggal 2 km dan itu sudah selesai ya kawan. Jadi ini di DK atau di STA 148 Tol Purbalenyi, di samping IC Gede Bage ya kawan, yang melintasi Interchange Gede Bage. Dan satu lagi tiang pil yang di samping Jalan Sapan Gede Bage ya, itu tuh scaffoldingnya sudah naik ya kawan, tinggal menunggu cetakan untuk corannya ya kawan. Pierhead-nya tinggal pierhead saja ya kawan, sepertinya menunggu di sana. Tinggal satu di samping Jalan Sapan Gede Bage ya kawan. Dan kalau yang tersisa di tengah, di dekat IC, di tengah IC Gede Bage atau Interchange Gede Bage ini, tinggal 4 piers lagi ya kawan. Di sini nih tinggal 4 piers lagi. Yang 3 itu sudah dipasangkan scaffolding ya kawan. Nih, kalau ini nih di bawah ini tuh akses sementara sini ya, exit tol Gede Bage ya kawan. Jadi ini tuh di Interchange Gede Bage, simpang susun Gede Bage, exit tolnya telah selesai, cuma memang belum dibuka-buka ya kawan. Saya juga kurang tahu apa ya kenapa. Kita bahas aja dulu ini nih ya, Interchange Gede Bage. Ya mudah-mudahan ini jalan tol Interchange Gede Bage menyambung ke Cigatas, yang nanti akan jadi tol Gegatas ya kawan. Kalau saya dapat info dari BPCT ya tentang tol ini, mudah-mudahan sudah masuk proses tender ya kawan. Memang belum ada pemenangnya karena baru masuk evaluasi dokumen kalau nggak salah ya, belum ada pemenangnya juga lah ya kawan ini nih. Dan saya juga kurang tahu kenapa ya IC Gede Bage belum juga dibuka ya, padahal sangat bermanfaat lah ya untuk mengurangi kemacetan bila terjadi di exit tol Buah Batu ya kawan, Gede Bage. Tapi sepertinya ini balik lagi ya menunggu yang punya kompleknya ya kawan, sepertinya.
seperti itu. Karena sepertinya ini exit tol investnya juga yang punya komplek di sana tuh, yang kompleknya komplit ya, yang menjadi teknopolis, katanya teknopolis Bandung Timur ya kawan, Sumarekon. Oke, coba kita balik lagi ke arah jalur kereta cepat Jakarta Bandung ya, mudah-mudahan lah si tol Gede Bage nanti menyambung ke jalur tol Cigatas atau nanti disebutnya juga Gegatas ya. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa dapat pemenangnya dan mudah-mudahan bisa dimulai dikerjakan ya, kalau bisa ya kawan. Karena katanya juga sudah mulai pembebasan lahan, katanya, saya juga belum tahu ya apakah benar sudah ada pembebasan lahan ya kawan. Kita balik lagi nih ke jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, yang di tengah portal, dua portal telah selesai. Yang kemarin, bulan kemarin, satu tiang di samping portal telah selesai. Dan yang mengarah ke arah stasiun Tegaluar juga telah selesai ya kawan. 2 km lagi ke sana, masuk ke stasiun Tegaluar telah selesai. Tiang-tiangnya tuh kawan, tinggal menunggu saja nih. Tinggal menunggu saja di daerah Cijaura ya kawan. Di sana nah, di Cijaura ya. Karena kalau di Cibuah Batu juga sudah hampir selesai ya kawan. Jadi ini kurang lebih tinggal 98% lagi lah ya. Mungkin info yang lebih jelas nanti dari pihak kontraktor yang lebih dapat menginfokan ya kawan. Cuma memang ini pengerjaan untuk 4 tiangnya ini sudah mulai dikerjakan, karena satu tiang piers yang sebelah kanan itu sepertinya sudah dicor ya, sampai pier headnya, sampai kepalanya juga terlihat sepertinya. Jadi tersisa tinggal 3. 2 sudah dipasangkan scaffolding. Scaffolding 1 belum ya kawan. Jadi sudah mulai selesai nih di dari sini. Ini tinggal seminggu dua minggu lagi selesai nih ya kawan ya, untuk pengerjaan tiang piers ya. Kalau di Cigede Bage ini jadi tersisa tinggal 5 tiang lagi ya. Ini 4 di sini dan 1 di sebelah Jalan Sapan Gede Bage, dan juga yang di samping Jalan Sapan Gede Bage sepertinya tinggal pengecoran pier headnya saja. Jadi ini tinggal 4 lagi nih. Dan yang satu ini sepertinya telah selesai nih, telah selesai pengecoran ya. Karena sudah terlihat ada di atasnya fillhead-nya sudah tertutup ya kawan, karena scaffolding-nya juga sudah dibuka, agak dibuka yang atasnya ya kawan. Teman-teman bisa melihat apakah telah dicor ya fillhead-nya ini satu. Kalau memang sudah, sepertinya kalau sudah ini tinggal 3 lagi gitu ya kawan. Tapi kalau memang tidak tertutup sampai pier headnya ini, sepertinya telah selesai ya kawan. Satu ini, tinggal satu ini belum pakai scaffolding. Ini sedang pemasangan scaffolding ini, perakitan scaffolding, dan dua ini semakin tinggi ini kawan ya. Nah, tinggal bisa menghitung hari aja nih ke sini. Tinggal menunggu di daerah Cijaura dan pemasangan box girder di daerah Mengah ya kawan. Karena sepertinya juga akan mulai berjalan menuju ke arah timur ya kawan untuk pemasangan box girder. Saya lebih curiga akan lebih mendekati pemasangan box girder ke arah timur ya kawan. Mudah-mudahan lah tiap video ini diupload mungkin ya 2-3 hari ke depan mulai dipasangkan box girder menuju ke stasiun Tegaluar atau menuju ke arah timur ya kawan. Dan saya tidak bosan juga ini menunggu juga pengerjaan proyek tol Cigatas ya kawan di sini nih, karena mungkin jadi tempat akses atau jalan akses menuju ke stasiun Tegaluar juga ya kawan, bila memang sudah dibuka nih
jalan tolnya, jalan exit tol Gede Bage gitu kawan. Karena mungkin di area timur ini belum ada jalan tol, agak jauh ya di bawah Batu. Jadi nanti kalau misalnya exit tol Gede Bage dibuka, mungkin bisa meramaikan akses ke stasiun Tegaluar ya kawan. Mudah-mudahan juga ya seperti itu. Jadi seperti inilah ya, sudah lama dibangun semenjak PON Jabar 2000 berapa ya, 16 kalau nggak salah, 2016 ya, 2015 gitu ya kawan. Saat itu exit tol dibangun ya kawan, selesai. Dan kita kembali ke jalur kereta cepat Jakarta Bandung, saya jelaskan lagi. Jadi keseluruhan panjang jalur kereta cepat Jakarta Bandung itu 140 km ya kawan. Jadi terdiri dari 3 jalur ya. Jadi elevated yang jalur ini nih yang tempat teman-teman lihat itu kurang lebih panjangnya 83,30 km. Dan ada tunnelnya kurang lebih 16,82 km. Dan jalur subgrade sekitar 41,68 km ya kawan. Jadi panjang juga ya, lumayan ya. Dan di section 4 itu dari Cimahi sampai ke stasiun Tegaluar kurang lebih panjangnya 28 km ya. Dan sepertinya pengerjaan konstruksi untuk tiang piers makin cepat akan selesai ya kawan. Kalau bisa dicek ini tinggal 98% lah ya kawan. Kalau di IC Gede Bage ini tinggal 4 atau 5 ya. Dan sepertinya 2 hari ke depan atau 4 hari ke depan tinggal 3 lagi. Mungkin di daerah Cijaura tinggal tersisa itu di daerah Cijaura ya kawan. Di Bandung Buah Batu ya di sana ya. Ciwastra Buah Batu di sana. Ya, mungkin seperti itulah penjelasannya. Dan mudah-mudahan pemasangan box girder lebih cepat ya ke arah timur, karena kurang lebih dari Kopo sampai ke stasiun Tegaluar itu 10 km ya, lebih pendek daripada dari Kopo menuju ke tunnel 11. Mudah-mudahan ya lebih cepat ya ke arah timur ya kawan. Nah, ini nih pemandangan dari IC Interchange Gede Bage ya, tentang jalur yang melewati IC Gede Bage ya kawan. Dan jalur kereta cepatnya itu di sisi sebelah selatan, karena perpindahannya itu di daerah Ciwastra GBI ya, di sana. Ya, terima kasih teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ini nih jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Ya, tinggal tersisa 4 piers ya di IC Gede Bage ya kawan. Belum selesai, akan cepat selesai nih. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kita tunggu video selanjutnya ya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Salam semangat.